Selamat pagi, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di channel Butani. Semua sehat ya. Nah, kemarin-kemarin saya sudah menjelaskan tentang jeruk, nah, macamnya jeruk. Nah, ini ada salah satu jeruk yang mungkin agak sedikit beda dengan jeruk-jeruk yang lain. Jeruk ini biasanya jeruk itu kan segenggaman kita, segede gini ya, kecil segede gini, atau ya ya bisa kita genggam lah jeruk itu. Nah, misalkan nih kayak jeruk-jeruk ini kan, nah ini dia, kita genggam kan bisa, karena jeruknya memang jenis seperti ini. Ada salah satu jeruk yaitu jeruk jumbo, jeruk lemon jumbo. Nah, dia jeruknya memang untuk batangnya dia lebih tinggi, lebih bisa lebih tinggi. Kemudian buahnya dalam satu pohon juga nggak begitu banyak. Cuman dia satu buahnya itu bisa sampai ada mungkin 1 kilo atau 1,5 kilo. Nah, ini contohnya salah satu ini seperti ini. Nah, lihat, bandingkan dengan tangan saya tidak bisa tergenggam. Padahal ini jeruk masih katakanlah masih kecil dia. Saya tadi buka dari bungkusnya untuk diperlihatkan kepada sahabat tani supaya kita memang selalu bungkus supaya tidak kena hama. Nah, ini jeruknya ini nih. Ini pas mula-mula nih kayak gini nih untuk yang kecilnya aja segede gini, ini biji awalnya segede gini dia, kemudian membesar seperti tadi. Nah, ini tuh, ini kita bungkus nih, ini pada masih hijau, ini masih kecil, masih belum apa-apa. Jadi memang dibungkus supaya dia nggak kena hama. Ini jeruknya, jenisnya jeruk jumbo ini memang lebih segar, lebih asam, tapi banyak airnya. Ini dia bisa sampai besar sekali sampai gede. Ini masih lama ini karena masih belum matang, karena dia masih bisa besar lagi. Jeruk ini karena lebih banyak airnya, jadi enak untuk diperas. Kemudian dijadiin minuman segar seperti itu, atau ditaruh di infus water juga enak karena ini airnya banyak. Nah, lihat tuh, ini gede-gede tuh. Ini satu pohon paling isinya beberapa ya, nggak terlalu banyak, nggak kayak jeruk yang kecil-kecil gitu kan, banyak tuh buahnya, banyak dalam satu pohon, banyak sekali tuh kan. Kalau jeruk ini hanya beberapa, ini satu pohon, 1, 2, 3, 4, kemarin udah dipetik sebagian, udah dipanen ya, paling nggak sampai 10 satu pohon itu gitu. Jadi mungkin ini varietes baru sih untuk jeruk ini, jeruk jumbo besar ya. Airnya banyak, dalamnya kuning. Jadi kalau ini saya perhatikan ya, mana yang sudah matang. Tapi sayang sekarang ini belum ada. Oke, mungkin itu dulu untuk sementara. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.